Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kali ini aku mau share ke kalian. Ini aku bikin brownies, brownies panggang atau brownies kukus bisa juga. Di sini aku pakai tepung instan brownies dari Pondan. Ini rasanya enak banget. Kalian gak perlu ribet-ribet, tinggal pakai tepung satu bungkus jadinya udah lumayan banyak. Oke, yang penasaran gimana cara bikinnya? Simak video sampai selesai ya. Check it out. Untuk bahan-bahan yang perlu kalian siapin, ini aku ada satu bungkus brownies instan, tepung brownies instan Pondan, satu butir telur, dan ini ada mentega yang udah aku cairin sekitar 100 gram mentega cair. Pertama-tama satu butir telur tadi kalian kocok, kocok hanya menggunakan garpu saja, kocok sampai telurnya sedikit mengembang. Kemudian tambahkan 4 sendok makan air putih. Masukkan mentega yang udah dicairin tadi. Aduk-aduk sebentar. Kemudian yang terakhir ini tinggal masukin tepung brownies instan pondannya sedikit demi sedikit sambil diaduk. Sampai semua tepungnya benar-benar merata sempurna. Oke, ini adonannya udah merata. Tepungnya udah merata tercampur sempurna. Kemudian nanti kita tinggal siapin cetakan ukuran kecil aja. Yang sebelumnya cetakannya udah kita oleskan terlebih dahulu dengan margarin. Masukkan adonan ke dalam cetakan, tinggal kita ratakan. Untuk toppingnya sesuai selera, bisa kalian pakai topping keju, bisa pakai topping choco chips, bisa pakai topping Mrs. Di sini nanti toppingnya aku pakein keju parut. Oke, ini adonan tadi yang udah aku masukin topping keju parutnya. Kemudian tinggal kita panggang. Untuk proses memasakan bisa kalian panggang, bisa juga kalian kukus. Ini kebetulan aku panggang pakai pemanggang Hakashima. Tara, ini udah jadi, udah selesai dipanggang. Masaknya kurang lebih sekitar 30 menitan. Dan ini dianya brownies kukus tepung instan Pondan. Ini baunya harum banget, wangi banget, dan ini enak banget guys. Teksturnya ini lembut banget, enak banget, coklatnya juga kerasa banget. Pokoknya kalian wajib coba resepnya. Baiklah, terima kasih, semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa bantu like, komen, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.